saat ada ledakan dekat rumah saya lagi lihat video dari wartawan di Telegram, ada ini langsung cepat ada wartawan yang mengupdatekan informasi. Saya baca ini ada ledakan rumah di Khan Yunis, kota Khan Yunis, di area Hayil Amal. Rumah saya di area Hayil Amal di sana kok. Saya lihat langsung deg-degan gitu. Ada wartawan yang mengupload video dari rumah sakit, terus tiba-tiba saya melihat adik saya namanya Abdullah gitu. Tapi dari jauh dan saya tidak yakin dia enggak, tapi saya menyambung, ini ada berita ada bom di Ailah Al-Akhras. Sekarang ini ada orang mirip, sangat mirip sama Abdullah. Jadi subhanallah, kan namanya hati dan feeling, dan saya lihat fotonya tapi tidak yakin. Tapi saya bilang sama saya, ini Abdullah gitu, kita berhenti videonya untuk melihat gitu. Ternyatanya iya benar, Abdullah. Dapat 3 jam itu, ya, 3 jam. 3 jam itu. Kemudian kita dapat kabar bahwa ada bom, tapi bukan di rumah saya, alhamdulillah, sekitarnya yang jaraknya 50 meter ya, saja. Di rumah lama Bang Ode itu. Iya. Dan Abdullah adik saya itu alhamdulillah selamat terluka. Tapi saat saya baru menikah dengan Bang Ode, rumah tahfiz di sana, markas Aida Jannah, ada 130 anak-anak sekitar 5 tahun sampai ya sampai besar 5 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 12 tahun, itu ada 130 anak dan ada 13 guru yang mengajar di sana. Kejadian ini merenggut nyawa-nyawa keluarga Bang Odai 41 orang, dan itu pun juga masih ada yang di dalam reruntuhan karena 45. Minimalnya alat ya, masih ada di bawah dan gak tahu masih berapa semuanya. Dan itu juga ada beberapa anak-anak Aida Jannah yang sudah syahid juga di sana, dan saya belum terkonfirmasi berapa pastinya karena yang di reruntuhan masih banyak, masih lagi diusahakan untuk dibongkar karena terbatasnya alat juga di sana. Udah mulai menipis kalau sekarang karena selama ini, selama perang 30 hari ini, makanan yang ada yang mereka bisa makan di Gaza itu adalah makanan yang tersedia di dalam Gaza. Okay. Sekarang sudah menipis dan bantuan dari luar pun juga susah untuk masuk. Air bersih juga nggak ada sekarang. Listrik nggak ada, internet mereka minum pun juga. Air laut atau air yang memang polusi tidak bisa diminum gitu. Mm-hmm. Sangat susah. Dan listrik sudah 30 hari yang lalu nggak ada, sampai listrik saat ini. Fasilitas semuanya itu diledakkan, dihancurkan. Pabrik gitu. Makanan, pabrik roti. Pabrik makanan semuanya. Juga diledakkan semuanya. Beli tepung, beli roti. Mesti harus antri sampai 9 jam untuk mendapatkan satu roti. Gitu. Untuk beli tepung pun juga harus
antri 2 hari ya, yeah, untuk beli tepung, karena semakin kesini sudah semakin berkurang.